Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Okay, hari ini saya nak ajar korang cara-cara nak buat ternak kutu air. Okay, pertama sekali korang kena ada kolam, tangki, apa-apa. Akuari pun boleh. Akuari yang saya dua kaki ke macam tu. Ada tangki. Lepas tu paling penting korang kena ada ni lah starter kutu air. Kutu air merah lagi kan. Ha, lepas tu air dia pula korang kena pakai air hijau lah macam video yang sebelum tadi tu. Okay, air hijau. Air hijau ni saya dah ajar lah. Korang boleh tengok video yang sebelum tu. Okay, nak buat dia. Lepas tu korang masukkan air hijau. Masuk seberapa banyak yang boleh. Dia kalau sikit pun boleh juga. Tapi korang kena top up air hujan ataupun air paip. Biar dulu. Biar dalam berapa jam. Lepas tu baru korang letak kutu air ni. Okay. Letak kutu air. Lepas tu korang letaklah bubble ni. Kan. Ha, letak bubble ni bagi dia sebati air dia. Lepas tu baru korang letak kutu air ni. Okay, kutu air ni makanan untuk anak ikan lah. Anak ikan yang umur lepas pada 2 atau 3 hari ke atas lah dia akan makan lah. Tak kisahlah anak ikan laga ke, ikan gapi ke, jenis apa-apa ikan. Sebab dia benda ni halus tau. So ikan memang suka makan lah. Sebab kita nak kalau nak pakai Artemia pun boleh. Artemia yang BBS tu dia macam mahal sikit lah. Ikutlah kurang kalau ada modal pakai Artemia pun boleh. Okay, so ini kita ajar cara nak buat nak ternak kutu air lah. Kita dah sediakan kolam air semua. Lepas tu korang letak lah macam daun ke pokok-pokok ke. Okay, biarkan je. Okay, sekarang kita nak buka kutu air ni. Ada beli 3 beg. Okay. Dia nak buat kutu air ni senang sangat. Memang senang lah. Paling penting korang kena ada ini penting kan, ada kolam, kena ada air hijau. Air hijau tu yang betul-betul hijau pada ikan. Ha, itu insyaAllah lah, boleh jadilah. Ha, pastikan kena ada direct kena kat luar, kena direct matahari. Okey, ini kita lepaskan je. Kita lepaskan. Tapi kutu air ni, dia memang cepat mati tau. Ha, dia cepat mati. Dia mati, dia akan beranak lagi lah. Dia akan bertelur, ha, dia akan makin membiak lah. Okay, so sekarang kita pakai 3 beg lah. Topi ni. Dia lagi banyak lagi bagus sebenarnya. Tapi satu beg pun dah cukup dah. So ikan tadi dah bagi makan lah. Nanti lepas daripada 2 hari, kita akan tunjuk pula. Kita akan sauk kutu air ni. Paling penting kena matahari. Okey, apa-apa kita tunggu dalam 2 hari atau 3 hari kita akan update lah apa. Kita akan test sauk. Tengok dapat ke tak. Ha, tapi mesti dapat ni lah sebab pakai hijau ada kolam macam ni ada bubble. Memang senang lah. Okey. Ha, tu je kot. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ni. Untuk kita update video-video terbaru. Paling penting korang tekan loceng. Kan korang tekan subscribe, lepas tu korang tekan loceng. Okay? Okay, bye-bye.